Lombok kembali hadir untuk terus mewujudkan inovasi terapi virtual reality. Kami berkembang menjadi ruang kapsul berjalan dengan sistem terapi yang semakin canggih untuk membawa layanan terapi langsung ke daerah terpencil, menjembatani kesenjangan akses bagi penyandang disabilitas fisik. HealingBot kali ini hadir dengan 6 game baru yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan terapi Anda. Rasakan sensasi bersepeda dalam dunia virtual reality. Ini dia SeaCycle. Ingin merasakan pengalaman mendaki gunung sambil berjalan di atas treadmill? Ini dia hiking. Bubble Pop, sensasi terapi memecahkan gelembung sambil ditemani musik yang asik. Menenangkan diri dengan menikmati air terjun sambil menyusun batu, ini dia The Waterfall Chill. Shout, berteriak sekencang-kencangnya dalam dunia virtual reality untuk menghancurkan objek. Dan Rock, rasakan sensasi teleportasi dalam dunia virtual reality sambil merasakan sensasi perubahan lingkungan. Dengan HealingBot, Anda tidak hanya bermain, namun Anda akan benar-benar merasakan perubahan. Bergabunglah dengan perjalanan inovasi kami di HealingBot. HealingBot, right out your life! Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Andika Wicaksana, selaku Ketua Pengusul dari Universitas Warmadewa. Pada tahun ini, kami kembali mengembangkan inovasi terapi HealingPod dalam wujudnya sebagai mobile kapsul dan portable HealingPod sebagai pengembangan lanjutan inovasi terapi imersif berbasis virtual reality bagi penyandang disabilitas fisik dalam ruang kapsul pintar berjalan. Berikut adalah susunan tim dari pengembangan inovasi HealingPod. HealingPod hadir sebagai inovasi terapi berbasis virtual reality bagi disabilitas fisik dalam ruang kapsul pintar yang terintegrasi dengan sistem IoT sehingga pengguna merasakan sensasi imersif berupa aroma, suhu, visual, dan aktivitas berjalan selama proses terapi. Terapi ini meliputi terapi fisik, mental, dan psikososial. Jadi ada 4 fokus pengembangan yang akan kami lakukan. Yang terdiri dari inovasi smart mobile kapsul HealingPod, yang kedua adalah smart portable kapsul HealingPod, yang ketiga adalah memperbanyak ragam VR apps terapi, yang keempat adalah optimasi sistem imersif. Konsep HealingPod berupa terapi imersif menggunakan VR akan dilakukan pada ruang kapsul yang terintegrasi dengan smart IoT system berbasis web server yang berfungsi untuk mengintegrasikan gadget terhadap kondisi lingkungan virtual secara otomatis, sehingga mendapatkan efek imersif seperti merasakan visual, merasakan suhu, merasakan sentuhan, berjalan, berlari, merasakan aroma, sehingga dapat membuat proses terapi berjalan secara interaktif dan memberikan pengalaman baru bagi penggunanya.